nak tutup aib, itu kita panggil dia istighfar. Kemudian nak padamkan apa yang malaikat tulis itu, kita panggil afun. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kita panggil ampun tu. Jadi istighfar dan pohon ampun itu adalah nak cover dua elemen tadi. Iaitu satu aib, satu lagi catatan kita buat. Habis bagaimana dengan damage? Bagaimana dengan damage? Okey, bila sahabat-sahabat dah sedar, kita pun pergi pada langkah kedua. Iaitu apa makna langkah kedua? Iaitu pada malam itu dada Nabi dibelah. Dibelah dada dari syaqqas sadr. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan bla bla begitulah dan sebagainya. Jadi di situ saja sahabat-sahabat, kalau nak diulas ada 4-5 perkara. Jadi saya ulas umum sahaja. Belah dada, kata para ulama tasawuf, ianya adalah simbolik kepada taubat. Ya, simbolik kepada taubat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, okey, taubat ini secara mudahnya dia merujuk kepada definisi dosa. Apa-apa dosa? Kalau saya tanya sahabat-sahabat, sahabat faham apa makna dosa? Dosa itu ialah suatu perbuatan yang terkandung di dalamnya tiga perkara. Jadi apa-apa benda pun kalau ada tiga perkara ni, maka dosalah benda itu. Apa yang pertama? Yang pertama ialah melanggar akan perintah ataupun larangan. Kan bila ada perintah Allah ataupun ada perintah kerajaan, larangan Allah, larangan kerajaan, kita langgar, maka itu ada elemen dosa. Yang kedua, kita malu dengan perbuatan tersebut. Kita malu. Kalau kita nak langgar traffic light, saya yakin traffic light depan masjid bulat ni ramai orang langgar sebab tak ada kamera. Sebab depan institut pengajian Quran ni ada traffic light situ, saya pun kerap juga langgar sebab tak ada kamera. Tapi bila ke depan sikit lagi tu, nak masuk jalan besar tu, orang tak langgar sebab ada kamera. Jadi bermaksud apa saja yang kita buat kita malu, maka itu ada elemen dosa lah tu. Yang pertama melanggar satu perkara, yang kedua ada elemen malu, yang ketiga ada damage. Ada kerugian, ada kerosakan. Jadi berasaskan kepada tiga perkara tersebutlah ulama tasawuf mengatakan taubat itu ada dua jenis taubat. Satu, taubat pasif yang dipanggil dengan taubah. Yang kedua, taubat aktif yang dipanggil dengan al-inabah. Jadi taubat pasif bermaksud kita menyelesaikan dua perkara dari tiga perkara dosa tadi. Adapun taubat aktif pula, kita menyelesaikan apa yang disebut dengan damage itu. Macam mana sahabat-sahabat nak faham damage? Mudah aja. Contohnya, sahabat-sahabat ambil paku 10 batang. Sahabat-sahabat pergi paku dekat dinding. Dinding konkrit tu, paku kat sini. Di paku. Bila sahabat-sahabat paku, maka perbuatan sahabat-sahabat itu kita anggaplah dia dosa. Kan? Sebab kita telah memaku di dinding yang bukan milik kita. Kemudian, bila sebut taubat. Taubat pasif ialah sahabat-sahabat cabut paku tu. Okeylah. Dan sahabat paku dengan 10 batang paku. Lepas tu bila taubat astaghfirullahalazim dan sebagainya, ataupun solat sunat taubat, sahabat-sahabat cabutlah 10 batang paku tu. Okey, bagaimana dengan lubang tu? Lubang tu lah yang kita panggil damage tu. Tak takkan nak biar begitu. Kawai taubat dah, kawai pergi Mekah dah. Lubang tu. Lubang tu. Jadi ramai orang kita, dia ingat taubat ni, I'm sorry. Oh, kalau taubat, I'm sorry itu taubat, baik saya jadi perompok bertauliah, sahabat-sahabat. Saya yang tak jadi jahat sampai hari ini sebab saya faham damage tu yang masalah tu. Damage yang kita buat tu kita nak handle macam mana. Damage tu. Tapi orang kita ramai faham, kita rompok je lah, kita pecah amanah, kita ambil duit orang. Lepas pada tu kita pun dekat-dekat nak kena tangkap, kita pun pergi umrah dengan Ustaz Daud Cik Ngoh, balik. Selesai. Oh, gitu juga selesai. Habis-habis yang kau ambil ni, taubat dah kan? Mana ada taubat macam tu, sahabat-sahabat? Oh, kalaulah sahabat-sahabat fikir taubat itu pergi ke Mekah, dah selesai taubat, lama dah ustaz-ustaz ni jadi jahat. Saya pandai, saya ngaji India, sahabat-sahabat. Lagi pandai tipu, sahabat-sahabat. Tapi kenapa tak tipu? Sebab kita faham bahawa taubat itu tak selesai kerana dosa itu ada tiga elemen tu. Pelanggaran, aib dan juga
damage tadi. Jadi oleh kerana kita nak sorok aib kita, itu yang kita panggil afun. Allahumma innaka afuun karim. Maafkan saya, istighfar tadi. Istighfar itu dalam bahasa Arabnya ghafara. Ghafara tu maksudnya tutup. Kita minta ya Allah, tutuplah aib dosa aku ni. Maka Allah pun tutup. Jadi orang pun nampaklah kita baik sebenarnya. Kita bukan baik sangat. Sebab tu bila orang puji kita lebih-lebih, kita janganlah berasa kita hebat sangat. Sebab sebenarnya bukanlah hebat sangat. Allah cover kita je. Cuba Allah tak cover. Jadi bermaksud nak tutup aib itu kita panggil dia istighfar. Kemudian nak padamkan apa yang malaikat tulis itu kita panggil afun. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kita panggil ampun tu. Jadi istighfar dan pohon ampun itu adalah nak cover dua elemen tadi. Iaitu satu aib, satu lagi catatan kita buat. Habis bagaimana dengan damage? Bagaimana dengan damage? Damage yang berlaku disebabkan misalnya kita tak solat. Maka damage daripada tak solat itu kena qada. Tak boleh kita kata, saya tobat dah, okey? Qada apa laginya? Kalaulah sahabat-sahabat, kita tak sembahyang, tak payah qada, saya pun tak nak sembahyang. Kita rehatlah dulu, nanti dekat-dekat tua pencing nanti kita taubat. Lepas taubat kan seronok, tak payah semayang, Tuhan ampun. Tak jadi begitu sahabat-sahabat, kita kena qada benda tu. Kalau kita ambil duit orang, kena ganti balik duit itu. Oh, kalaulah ambil duit tak kena ganti, tak semayang, tak kena qada, tak bayar zakat, tak baik jadi orang jahat ya sahabat-sahabat. Sebab Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah kan ampunkan semua dosa. Jadi kita buat jahat dulu. Jadi betul lah orang yang selalu duk sebut dalam TV, dalam kita enjoy dulu. Ya betul lah. Nanti tua kita tobat selesai lah. Jadi tak sahabat-sahabat. Apa yang kita buat dia ada risiko. Dan risiko itulah yang perlu diselesaikan. Jadi sebab itu Syekh Ibrahim Al-Harawi kata, langkah kedua untuk menuju Allah di dunia ni ialah taubat. Dan taubat itu mesti ada dua bentuk taubat. Satu taubat pasif, itu kita doa Allahumma innaka afuun karim astaghfirullahal azim. Itu pasif ya. Sebab kita tak buat apa, kita hanya sebut lidah kita je minta maaf dan sebagainya. Tapi yang satu lagi yang paling besar ialah damage. Sebab itu sahabat-sahabat, kita buat dosa yang berkait dengan Allah. Allah tak ada apa-apa damage. Dia Tuhan. Dia boleh ampun je. Tapi kalau kita buat dosa dengan manusia, kita pecah amanah. Kita ambil rasuah. Kita rembak harta orang. Yang tu sahabat-sahabat, mati syahid pun tak masuk syurga sahabat-sahabat. Kenapa mati syahid tak masuk syurga? Sahabat-sahabat nak ganti dengan apa? Sahabat-sahabat nak selesai dengan apa? Jadi saya harap sangat-sangat cuba kita faham, Allah itu dia hanya terima benda bersih. Dia tak nak terima benda kotor-kotor. Allah nak bersih. Sebab tu bila kita nak solat, kita kena berwuduk. Bila kita nak solat, kena pastikan tempat itu bersih, suci. Jadi Allah tak terima benda kotor. Jadi kita jangan fikir suci itu sekadar berwuduk. Kita jangan fikir suci itu sekadar tempat sembahyang kita bersih. Sebaliknya yang lebih penting daripada suci itu ialah ada tak damage kita terhadap orang lain. Kita sudah mula selesaikan. Kita sudah mula clearkan benda tersebut. Jadi itu perkara yang kedua, yang belah dada tu makna dia taubat.